إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia yang merupakan kesempatan yang besar yang Allah sediakan untuk kita semua untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan ini bukan untuk menyusahkan hambanya. Allah syariatkan bulan Ramadan ini sama sekali bukan untuk memberatkan kita semua. Akan tetapi, karena Allah ingin agar kita menjadi hening kembali. Allah ingin dengan bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin dengan bulan Ramadan ini kita ditempa dengan pendidikan yang luar biasa sehingga menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyebutkan tentang hikmah disyariatkannya puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah menyebutkan hikmah daripada puasa yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa itulah modal utama untuk masuk ke dalam surganya. Takwa adalah merupakan bekal yang paling utama dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah, fa inna ghairu zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Takwa yang sebaik-baiknya seorang hamba ketika ia berjalan di atas dunia ini, karena dengan takwa itulah ia menghadapi berbagai macam problematika hidupnya dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Sidang Jumat rahimakumullah. Di bulan Ramadan, kalau kita perhatikan, sepertinya kita tampak lelah untuk menahan dahaga dan lapar. Akan tetapi, di balik itu semua, ada suatu perkara yang luar biasa. Ketika kita lelah, kelelahan kita itu ialah menimbulkan kebahagiaan. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, waqad ajma'a akala kulla ummatin ala anna da'im la yadrika bin na'im. Semua orang-orang berakal bersepakat bahwa kesenangan tidak akan bisa diraih dengan cara bersenang-senang. Di dunia
kita tidak mungkin meraih kesenangan dunia dengan slow-slow saja, dengan bersenang-senang saja, dengan berleha-leha saja. Mereka yang ingin mendapatkan kesenangan dunia harus banting tulang mencari harta. Apatah jadinya kalau kita mengharapkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi dan kenikmatannya tak terhingga. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala lapar, dahaga di bulan Ramadan, tidak lain hakikatnya adalah supaya hati kita semakin menjadi hening, bening, dan cerah kembali. Cobalah lihat orang-orang yang saum, ia lebih dekat kepada Allah dan lebih dekat kepada ketakwaan. Karena dengan saum, puasa, syahwatnya pun kemudian dijadikan terikat. Sehingga orang yang berpuasa, syahwatnya menjadi sempit. Saat itulah hatinya akan menjadi bening dan ia selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, orang yang beriman dan menginginkan surganya, ketika melihat di dalam bulan Ramadan banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan ampunan, ia pasti bergembira. Sedangkan orang yang hatinya mengharapkan dunia dan syahwatnya saja, ketika melihat bulan Ramadan, ia akan menjadi sesuatu yang menjadi beban bagi hidupnya, bahkan berat terasa di hatinya. Sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesempatan-kesempatan yang ada di bulan Ramadan seperti sabdanya, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini kesempatan yang Allah sediakan. Seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan tentu dijamin oleh Allah dengan ampunan yang besar. Karena ketika ia berpuasa, ia mampu meninggalkan semua kenikmatan dan kelezatan yang bisa kita rasakan selain di bulan Ramadan. Tapi ketika kita tinggalkan itu karena Allah, karena mengharapkan Allah semesta, karena mengharapkan surganya Allah, maka Allah sudah pasti janjikan untuknya ampunan yang besar di sisinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang salat malam, salat tahajud, salat tarawih karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kabar gembira bagi kita. Barang siapa yang senantiasa menjaga salat tarawih, yang berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan malam dengan bermunajat kepada Rabb, mereka yang melewati malam-malam Ramadan dengan berusaha untuk berdiri di hadapan Allah sebagai ketakwaannya, rasa takut dan harapan akan surga, maka mereka yang seperti ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar, yaitu diampuni dosa-dosanya. Kemudian sabdanya yang lain, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang bangun untuk ibadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malam Lailatul Qadar disebutkan khairu min alfi shahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya,
Jika kita salat tarawih di malam itu, maka lebih baik daripada kita salat tarawih selama 1000 malam. Apabila kita membaca Al-Quran di malam itu, maka itu lebih baik daripada membaca Al-Quran selama 1000 malam. Subhanallah. Kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang Allah sediakan untuk kita. Kita semua hamba Allah yang tak lepas dari dosa. Setiap hamba-hambanya pasti tak pernah lepas dari kesalahan. Maka Allah pun ingin dengan adanya bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Maka celaka, sungguh celaka orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan, ternyata tidak mendapatkan ampunan Allah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah seorang hamba masuk pada bulan Ramadan lalu keluar ia dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Padahal kesempatan mendapatkan ampunan sangat besar di bulan Ramadan. Karena ia menganggap Ramadan sebagai beban saja dalam hidupnya. Di hatinya tidak ada cinta ibadah kepada Allah. Hatinya dipenuhi cinta kepada dunia dan syahwatnya. Ia terasa berat melewati hari-hari di bulan Ramadan. Seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mengenai orang-orang ahli kitab. Masalul ladzina hamilu at-taurah tsumma lam yahmiluha kama salil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak membawanya dengan semestinya, ia seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Tahukah kita mengapa Allah menyebutkan seperti keledai membawa kitab-kitab yang besar? Karena keledai tidak mengetahui kitab apa yang ada di punggungnya. Ia tidak tahu kalau di punggungnya tersebut kitab yang memberikan hidayah kepadanya. Bagi keledai, kitab itu hanyalah beban dalam hidupnya. Maka, siapa yang menganggap bahwa perintah Allah hanyalah beban bagi hidupnya? Siapa yang menganggap bahwa syariat Allah hanyalah beban untuk hidupnya? Maka ia masuk di dalam ayat tersebut seperti keledai. Sidang Jumat rahimakumullah. Maka dengan datangnya bulan Ramadan, sambutlah dia dengan kegembiraan. Karena sesungguhnya ini kesempatan kita semua untuk meraih ampunan Allah. Kesempatan kita untuk memperbaiki hati dan jiwa kita. Kesempatan untuk semakin kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, hanya orang-orang yang menginginkan akhirat saja yang bergembira. Hanya orang-orang yang menginginkan ridha Allah saja yang ia semangat padanya. Adapun orang-orang yang mengharapkan dunia dan syahwatnya, bagi dia sesuatu yang memberatkan hidupnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal